Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi membahas mengenai Bitcoin yang lagi viral ini gitu ya. Khususnya kali ini adalah tips dari seorang pakar investasi yang katanya gitu ya juga ngerti Bitcoin ya. Pokoknya keren orangnya ya. Nah, kita akan belajar dari pakar investasi yang juga ternyata berinvestasi di kripto, khususnya Bitcoin. Dan Anda bisa mengikuti langkahnya kalau Anda ingin sukses seperti dia, ya kan, jadi kaya gitu ya dari Bitcoin. Nah, mari kita lihat ajaran atau tips-tips yang sudah pernah disampaikan oleh ahli investasi ini yang namanya Robert Kiyosaki ini gitu ya, yang dulu ngetop gitu ya, bikin buku Rich Dad Poor Dad ya, pokoknya ngajarin orang supaya jadi kaya gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini ya rangkaiannya supaya Anda benar-benar mengerti seluruh rangkaian tips atau petunjuk yang diberikan secara gratisan oleh Robert Kiyosaki ini supaya Anda sukses berinvestasi di kripto khususnya Bitcoin. Kita lihat berita di CNBC Indonesia. Ini berita tanggal 2 Juli 2021. Ya, sekitar 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu, 2 Juli 2021. Iya, 1 tahun yang lalu. Di sini katanya ramalan. Jadi dia meramal nih ya. Ini udah saya pernah bahas sebenarnya waktu itu sekilas, tapi ini saya perdalam gitu supaya Anda lebih pintar dan bisa sukses seperti Robert Kiyosaki. Di sini katanya ramalan Rich Dad Poor Dad, maksudnya Robert Kiyosaki, lepas saham, dia suruh lepas saham, borong emas dan Bitcoin katanya. Catat ya, dia suruh lepas saham, borong emas dan Bitcoin. Apa yang terjadi sekarang? Saham memang turun ya karena inflasi dan The Fed naikkan suku bunga 75 basis poin. Emas juga sempat turun ya. Bitcoin hancur. Lebih hancur dari saham maupun emas. Lah, ini padahal ramalannya dia loh, seorang ahli investasi yang juga berinvestasi di Bitcoin, Robert Kiyosaki ya. Iya, dia bilang pasar keuangan global sedang dalam penurunan sehingga investor harus mengandalkan kripto, cryptocurrency atau logam mulia ya untuk mengatasi kejatuhannya. Ya, logam mulia walaupun turun tidak terlalu hancur ya. Tapi kalau dia bilang investor harus mengandalkan kripto 1 tahun yang lalu nih ya, hancur, lebih hancur dari saham ya. Dapatkan lebih banyak emas, perak dan Bitcoin selagi bisa. Itu di tahun lalu. Waktu itu harga Bitcoin ya lumayan tinggi juga. Jadi ketika harga tinggi dia suruh beli. Oke. Okay? Ya, dia bilang The Fed akan menaikkan suku bunga. Artinya dia tahu The Fed akan menaikkan suku bunga yang akan menyebabkan orang akan lepas saham gitu ya. Tapi dia ternyata kurang pakar gitu ya. Dia nggak sangka kalau The Fed naikkan suku bunga, orang juga melepas Bitcoin gitu ya. Jadi Kiyosaki merekomendasikan orang untuk memegang kripto dan logam mulia ya. Dan dia mengharapkan investor untuk mempertahankan itu emas dan Bitcoin karena lebih mudah dikonversi menjadi uang tunai daripada aset lainnya. Itu Juli ya. Nah, ini kita lihat di November 2021 ya, sekitar 7-8 bulan yang lalu. Waktu itu November sempat
Bitcoin mencatat nilai tertingginya ya, 69 ribu US dollar per satu Bitcoin. Nah di sini di bulan November, tepatnya berita ini di Kontan ya, 29 November 2021, Robert Kiyosaki memborong Bitcoin dan Ethereum. Catat ya, di bulan November inilah alasan si Robert Kiyosaki, investor handal gitu ya, yang ngetop gitu ya, yang ngajarin orang cara berinvestasi, dalam ini ngajarin orang investasi di Bitcoin. Dia borong itu Bitcoin dan Ethereum, padahal harganya lagi tinggi ya. Dia memborong Bitcoin dan Ethereum apa? Sebagai responnya itu atas kenaikan inflasi Amerika Serikat. Memang inflasi kan naik terus di Amerika Serikat. Terakhir 8,6, waktu di November masih sekitar 5 atau 6%. Dia bilang ini naik terus nih, makanya beli Bitcoin. Jadi dia seakan-akan ngajarin orang Bitcoin itu anti inflasi ya, untuk menjaga orang dari inflasi beli Bitcoin, karena inflasi adalah pajak orang miskin dan kelas menengah ya kan. Supaya menjadi lebih kaya, dia bilang, saya membeli lebih banyak emas, perak, Bitcoin dan Ethereum. Catat ya, dia yang bilang sendiri supaya lebih kaya waktu itu ya, belilah emas, perak, Bitcoin dan Ethereum ya. Ketika dia men-tweet untuk membeli Bitcoin dan Ethereum lebih banyak, harga Bitcoin di sekitar 56 ribu dolar sekian ya, Ethereum di sekitar 4 ribu dolar sekian. Menarik ya, menarik. Nah, kemudian masuklah tahun 2022. Ya. Di sini berita di suara.com pada Kamis 31 Maret 2022. Sekali lagi investor handal yang ngajarin orang cara berinvestasi di Bitcoin, dia memprediksi dolar Amerika Serikat akan hancur. Dia sarankan simpan emas dan Bitcoin. Masih konsisten dia. Pokoknya simpan emas dan Bitcoin ya. Dia bilang nilai dolar Amerika Serikat akan semakin turun untuk menghadapi inflasi. Sekali lagi dia menyarankan para investor segera beli itu emas, Bitcoin, Ethereum atau aset lainnya ya, yang kemungkinan kecil terpengaruh inflasi. Jadi dia sebut Bitcoin itu kecil, dipengaruhi oleh inflasi kecil. Kalau saham hancur, Bitcoin tidak terpengaruh. Buktinya hancur ya, lebih parah dari harga saham hancurnya ya. Awal tahun lalu Kiyosaki mengaku berminat untuk memborong Bitcoin sebelum harganya turun. Jadi waktu harga mahal dia borong, kan sudah saya tayangkan ya sebelumnya ya. Ya, dia bilang memborong Bitcoin adalah momen yang tepat seiring dengan runtuhnya kekuatan dolar Amerika Serikat. Ya. Kemudian dia juga bikin pendapat bahwa pemerintah dapat menyita semua aset kripto. Lah, ini lucu juga orangnya. Kalau pemerintah bisa menyita aset kripto, buat apa lu borong Bitcoin gitu, ya. Nah, di sini juga dia menyoroti, kan namanya pakar investasi, sejak konflik Rusia-Ukraina ya, kripto itu muncul sebagai safe haven, apa ya, tempat perlindungan yang aman untuk investasi ya. Nilai Bitcoin menguat 35% sejak Ukraina diserang. Jadi dia ini ahli investasi dan ahli perang juga ya. Waktu naik tuh 35% karena perang gitu ya. Inilah hebat lah, pokoknya orang ahli kripto, ahli Bitcoin siapapun bilang ya, dia bilang pada waktu itu ini Bitcoin ini tempat perlindungan investasi yang aman, safe haven ya. Nah, apalagi ketika perang nih ya, makanya ini aman gitu ya. Kemudian maju lagi, astaga, sampai sini saya sudah mau ketawa terus nih, cuman ya sudahlah, kita terusin aja ya. Liputan 6 bilang di 10 April 2022, nah dia bilang juga lagi kripto itu lebih aman dari uang fiat. Uang fiat tuh US dollar, yen, rupiah gitu, lebih aman. Mana sekarang aman, hancur kan ya. Makanya saya bilang saya mau tambah ketawa nih. Lanjut nih ya, di Mei mulai ngawur dia.
mulai ngawur dia bilang. Dia bilang dia tetap bullish. Maksudnya dia tetap punya keyakinan Bitcoin tetap akan naik, ya. Walaupun dia memprediksi harga Bitcoin akan jatuh ke 9.000 dolar per satu Bitcoin. Hebat ya. Dia mengaku tetap bullish tapi dia mengharapkan Bitcoin jadi 9.000. Iya, dia bilang meskipun harga kripto sedang lesu, ya, nanti support level dari Bitcoin akan terbentuk serendah 9.000 US dollar atau setara 131 juta dolar. Di mana di titik itu ia menunggu untuk membeli. Lah anak saya juga bisa kalau ngomong gitu ya, ntar daddy kalau 9.000 kita beli, itu ya bisa. Anak saya juga mungkin bisa sepinter Robert Kiyosaki dalam memberikan saran seperti ini gitu ya. Dia tetap punya harapan bullish di masa depan terhadap Bitcoin itu ya. Sehingga menurutnya walaupun nanti Bitcoin turun dari 20.000 ke 14.000, 11.000 bahkan 9.000, dia tetap yakin Bitcoin akan naik. Oke deh gitu ya. Nah, kemudian di sini dia menambahkan lagi gini, katanya targetnya tadi kan 9.000. Oke lah, sebelumnya 17.000, 11.000 juga bisa lah. Artinya sih lu ngomong apa sih gitu ya? Bisa 17.000, bisa 11.000, tapi saya prediksi 9.000. Nggak ngerti coy saya, coy. Bingung saya sama dia, ya. Kemudian baru nih Juni 13 2022 di situs Market Insider, ini Juni 13 artinya 20 hari yang lalu, ya. Robert Kiyosaki bilang tuna kalengan ya adalah investasi terbaik saat ini. Jadi ini ahli investasi ini menganjurkan orang untuk berinvestasi di tuna kalengan. Kalau ngomong sarden kalengan kayaknya kurang elegan gitu ya. Makanya bilangnya tuna kalengan. Memang ada tuna kalengan ya. Karena ya emas, perak atau Bitcoin itu nggak bisa dimakan. Jadi investasilah di tuna kalengan yang bisa dimakan karena akan ada krisis pangan. Padahal sebelum-sebelumnya dia bilang Bitcoin itu tahan terhadap inflasi. Begitu hancur gitu ya, sekarang jadi batuk. Dia aduh, sarankan orang invest di tuna kalengan. Astaga, ini hebat bener nih pakar investasi kita ya. Nah kemudian baru-baru ini 3 hari yang lalu 29 Juni ada berita baru di Kontan ya. Ya Kontan juga pasti mengutip dari berita di luar negeri. Jadi sekarang Robert Kiyosaki nunggu Bitcoin itu jadi 1.100 dolar per satu Bitcoin. Gila nggak? Gila. Jadi nanti satu Bitcoin itu cuman berapa? 145 jutaan aja gitu ya. Iya. Enggak dong. Kalau kita bilang 1.000 dolar, jadi cuman 15 jutaan deh. Jadi katanya Bitcoin bisa 1.100 ya. Akan diuji sampai 1.100. Ya kalau 1.000 dolar, kita bilang 15.000 aja deh. Ya cuma sekitar 15 juta nanti harga satu Bitcoin. Padahal dia dulu orang yang nganjurkan orang untuk borong Bitcoin. Oke? Okay? Jadi sekarang dia lagi menanti Bitcoin mencapai 1.100. Hebat ya? Hebat. Berarti anak saya juga bisa jadi kayak dia gitu maksud saya. Ya. Di sini dikatakan dia menggunakan Twitternya ya untuk menyuarakan prediksi terbarunya mengenai harga Bitcoin yang dalam waktu dekat ini dan berbagi rencana untuk buy the dip. Buy the dip itu membeli pada harga murah gitu maksudnya ya, buy the dip. Saya menunggu Bitcoin untuk menguji 1.100. Jadi dia tunggu, waktu itu dia bilang tunggu di 9.000, sekarang dia tunggu di 1.100. Anak saya juga bisa kan ngomong gini ya. Ya, dan bisa jadi ahli investasi seperti Robert Kiyosaki, ya. Iya, dia tweetannya itu gitu ya. Terus dia bilang apa? Di sini kita lihat tweet yang aslinya yang ditayangkan juga oleh Kontanco ID supaya jangan dibilang asal ngomong. Baca, ya. Loser quit when they lose. Jadi
Kalau Anda pecundang, Anda langsung menyerah ketika Anda kalah gitu ya. Misalnya kan harga Bitcoin turun, langsung nyerah dia bilang ya. Bahkan kadang-kadang bunuh diri kata. Ya padahal padahal yang suruh beli dia, yang suruh borong dia. Ketika orang perlu duit mau jual Bitcoinnya, dia bilang loser ya kan. Hebat ini ahli investasi ini ya. Nah, winner belajar dari kekalahannya katanya ya. Jadi dia winner karena dia belajar dari kekalahannya, karena dia kalah kan. Dia beli borong Bitcoin pada harga 50 ribuan kan. Tadi kan sudah ditayangkan kan. Di bulan November ya dia borong di sekitar 57 ribuan lah ya. Jadi dia winner katanya. Karena dia belajar dari kekalahannya. Dia ngaku dia kalah tapi dia tetap winner karena dia belajar dari kekalahannya. Nah, supaya menang dia I'm waiting for Bitcoin to test. Jadi dia menunggu Bitcoin itu dites. Ya, maksudnya dia tunggu sampai Bitcoin menyentuh 1100. Ya. Begitu sentuh 1100 dan dia recover, naik lagi lah misalnya mulai naik ke 1200, 1300, if it recovers I will buy more. Anak saya juga bisa bikin pendapat gini. Nanti ya Dedi ya, kalau Bitcoin 1100 dan dia naik sedikit aja kita beli Dedi, ya. Ya, kita beli lagi Dedi. Anak saya juga bisa ngomong gitu. Iya dong. Investor selalu ngomong gitu. Beli murah, jual mahal. Iya, tapi kapan lu tahu dia murahnya gitu. Ya. Tapi ini memang hebat Robert Kiyosaki. Jadi kita tunggu sampai 1100, kemudian kita beli. Ya. Aduh. Nah, oleh karena itu Kiyosaki mengharapkan kripto unggulan global yaitu Bitcoin yang juga diunggul-unggulkannya dia turun lebih jauh. Kalau sebelumnya dia ramalkan 9.000, dia ramalkan sekarang 1100 gitu ya. Sampai menguji level 1100. Nah, jika BTC-nya pulih seperti tadi di cuitan yang asli, dia akan beli lebih banyak. Ya. Nah, namun pilihan lain baginya untuk membeli saat turun adalah menunggu tangan kertas yang dia sebut pecundang untuk menyerah. Ini saya nggak tahu ini terjemahnya agak ngaco nih ya. Tapi oke lah. Dia bilang dia tetap bullish, maksudnya dia tetap percaya Bitcoin itu akan naik. Ya mulai kapan naiknya? Tunggu jatuh dulu 1100. Ya. Dia tetap bullish katanya apapun yang terjadi. Jadi inilah saran dan tips dari ahli investasi Robert Kiyosaki ya. Yang pakar di Bitcoin gitu ya, yang pernah memborong Bitcoin di 50 ribu dolar lebih itu di November 2021 dan tetap mengklaim dirinya winner karena dia belajar dari kekalahannya. Berarti dia sudah ngaku dia kalah, tapi dia akan beli nanti di 1100 supaya menang gitu ya. Oke. Inilah tips dari ahli investasi ternama Robert Kiyosaki. Silakan Anda follow dia, Anda ikuti, siapa tahu Anda bisa kaya seperti dia. Jadi itu saja sharing saya mengenai tips yang ciamik gitu ya dari Robert Kiyosaki supaya Anda bisa tambah cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.